Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTex Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membeli paket dari Next Parabola, di mana Next Parabola yang saya pakai itu adalah Mola Next Parabola yang dusnya berwarna hitam. Namun untuk semua varian dari Next Parabola ini, cara pembelian paketnya adalah sama saja. Dan kebetulan di saat ini ada masa promo berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi waktunya sebenarnya masih panjang ya, tentunya semuanya udah pada tahu tentunya ya. Nah untuk pembelian paket ini nanti saya akan menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi dengan menggunakan WhatsApp saja, tidak dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Next Parabola, karena memang pada saat saya gunakan aplikasi tersebut, saya terkendala pada saat melakukan proses registrasi. Dan itu bukan saya saja yang terkendala, namun teman-teman yang lain ternyata juga mengalami hal yang sama. Baik, sebelum kita melakukan pembelian, ada baiknya kita mengetahui smart card ID-nya. Untuk mengetahui smart card ID, tinggal menekan tombol hijau pada remote control. Nah, pada posisi bagian atas, di situ ada smart card number atau no. Dan terlihat ya, dari 800 sampai paling belakang itu adalah 193. Oke, selanjutnya saya akan buka WhatsApp. Dan pada WhatsApp tersebut, nomornya itu adalah seperti yang tertera ini, yaitu 0811 1683283. Nah, setelah disimpan ke daftar kontaknya, nanti akan muncul secara otomatis WA-nya, kemudian silakan diketik sembarang tulisan saja, nanti akan muncul menunya. Dan sebelum kita melakukan pembelian, di menunya itu nanti kita akan pilih seperti ini tampilannya ya, kita akan pilih pilihan nomor 1 dulu untuk ngecek paket yang saat ini tersedia atau yang masih aktif. Saya pilih nomor 1, kemudian kita pilih nomor 3 untuk cek paket. Selanjutnya disuruh memasukkan nomor smart card ID. Silakan dimasukkan, jangan sampai salah. Nah ini sudah saya masukkan, kita tunggu beberapa saat dan biasanya ini ada waktu jedanya dan terlihat ya. Dan untuk paket saat ini yang aktif sebenarnya tidak ada, hanya merupakan paket free to view saja untuk beberapa channel-channel yang ada di Mola Next Parabola tersebut. Kemudian kita pilih selanjutnya itu adalah kembali, yaitu 1. Untuk saat sekarang ini saya akan mencoba, saya akan masuk ke menu dulu ya. Kita tinggal mengikuti saja nomor-nomor yang ada di sini untuk melakukan pembelian paket tersebut. Nah ini ada error, kemudian saya akan pilih coba lagi. Itu biasa itu di dalam aplikasi apabila terjadi error, yang penting di sini kita mengikuti perintah-perintah yang ada saja. Nah, ini sudah masuk ke menu utamanya. Kemudian lanjut tampilan pertama nih pada saat kita di menu WhatsApp dari Next Parabola tersebut yang officialnya ya. Adalah tampilannya seperti ini, ada pilihan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Dan untuk melakukan pembelian paket, maka kita pilih nomor 2. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan daftar-daftar paket yang tersedia saat ini. Pilihan produknya itu adalah dari nomor 1, 2001 kodenya. 19.000 harganya itu, paket family itu promo saat sekarang ini ya. Dan itu juga bisa kita lihat di websitenya. Nah, pada websitenya kita dapat melihat ada beberapa paket. Ada paket 20, paket 23, paket 25, paket 27, 29. Nah, jadi pilihannya pada aplikasi kita pilih nomor 1. Kemudian kita tunggu perintah selanjutnya. Kita disuruh untuk memasukkan nomor smart card ID. Silahkan dimasukkan, jangan sampai salah. Jadi kalau seandainya salah ya bisa keisi punya tetangga atau punya teman kita malahan. Nah, kemudian setelah kita masukkan, kemudian apakah ingin mengisi paket 2001 pemilih 30 hari 19.000 ke nomor smart yang ini? Ya, jadi jawabannya adalah benar, ini adalah konfirmasi ya, kita pilih 1, iya. Dan selanjutnya, ini adalah metode pembayaran yang akan kita gunakan, bisa menggunakan link aja, bisa menggunakan OVO, bank transfer, potong saldo, kemudian kembali menu. Nah, jadi untuk melakukan pembayaran itu ada 3 caranya, ada 4 malahan, link aja, menggunakan link aja, kemudian OVO, bank transfer dan potong saldo. Saya akan coba dengan menggunakan link aja. Kebetulan link aja saya sudah mendaftar.
Nah, itu paketnya sudah aktif seperti yang diinstruksikan sebelumnya. Setelah kita melakukan pembayaran, jangan lupa untuk mengklik link yang sudah disediakan untuk melakukan cek payment. Nah, setelah kita melakukan cek payment, seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah aktif paket pembeli tersebut dan ada keterangannya pada WA link aja payment success, saldo link aja sudah terpotong dan bertambah ke saldo PP, status transaksi Anda, bla bla bla, dan seterusnya. Baik, demikianlah cara untuk melakukan pengisian paket pada Next Parabola. Sangat mudah sekali. Jadi siapa saja dapat melakukannya. Option pembayarannya juga tersedia beberapa opsi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.